Halo, teman-teman. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah yang mengharukan tentang persahabatan tak terduga antara seorang buaya bernama Rizka dan seorang pria tua bernama Pak Ambo. Persiapkan diri kalian untuk terlibat dalam petualangan yang penuh momen lucu, bahagia, menyedihkan, dan dramatis yang tak terlupakan. Dalam sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pria tua yang dikenal sebagai Pak Ambo. Ia adalah seorang petani yang hidup sederhana, namun hatinya penuh kasih sayang terhadap hewan-hewan di sekitarnya. Salah satunya adalah Rizka, seekor buaya muda yang tinggal di dekat sungai yang melintasi desa tersebut. Awalnya, masyarakat desa merasa takut dan waspada terhadap Rizka, tetapi Pak Ambo melihat sesuatu yang berbeda dalam buaya itu. Ia merasa ada kebaikan dan kesepian yang terpancar dari Rizka, dan ia pun memutuskan untuk mendekati buaya tersebut. Pak Ambo memberi nama buaya itu Rizka, dan mereka mulai menjalin persahabatan yang tak terduga. Mereka bermain bersama, berbagi makanan, dan saling menjaga. Persahabatan mereka menjadi pembicaraan hangat di desa, dan orang-orang mulai mengagumi kedekatan mereka. Namun, tak semua orang di desa senang dengan persahabatan antara Pak Ambo dan Rizka. Ada sekelompok penduduk yang masih takut dan tidak percaya pada buaya itu. Mereka merasa bahwa Rizka bisa berbalik menjadi buaya buas yang membahayakan mereka. Momen-momen lucu terjadi ketika Pak Ambo dan Rizka bermain-main di sungai. Mereka saling berlomba berenang dan meluncur ke air dengan gembira. Tidak ada yang bisa menahan senyum melihat kedekatan mereka, meskipun mereka adalah pasangan yang tidak biasa. Keberadaan Rizka dalam kehidupan Pak Ambo membawa kebahagiaan yang tak tergantikan. Mereka saling membutuhkan dan saling melindungi. Pak Ambo merasa bahwa Rizka adalah anugerah yang diberikan kepadanya untuk mengisi kesepiannya di hari tuanya. Namun, kebahagiaan mereka terusik oleh kejadian yang menyedihkan. Seorang pemburu kejam datang ke desa dengan niat buruk untuk menangkap Rizka. Ketika Pak Ambo mengetahui rencana tersebut, ia merasa takut akan kehilangan temannya. Dalam momen yang dramatis, Pak Ambo menghadapi pemburu tersebut dan berusaha melindungi Rizka dengan segala kekuatannya. Risiko yang dihadapi sangat besar, tetapi Pak Ambo berjuang dengan penuh keberanian untuk menyelamatkan temannya. Akhirnya, dengan bantuan warga desa yang akhirnya sadar akan kebaikan Rizka, pemburu kejam itu pun berhasil dihadang dan diusir dari desa. Pak Ambo dan Rizka kembali bersama, menguatkan ikatan persahabatan mereka. Kisah buaya Rizka dan Pak Ambo mengajarkan kita tentang kekuatan persahabatan yang tak mengenal batas dan label. Persahabatan bisa muncul dari tempat yang tak terduga dan memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Jadi, teman-teman, mari kita mengambil hikmah dari kisah ini dan menjaga persahabatan kita dengan penuh kasih sayang. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Story Mystics agar kita dapat terus membagikan kisah-kisah menarik lainnya.